Aduh, ngelek monton. Aduh, oke, halo coy. Ini gua mau kasih tahu sama kalian, ini hari ini pagi ini sekarang jam berapa sih? Sekarang jam 5 pagi. Nah, jam 5 pagi ini server Mobile Legend ngedown. Di sini kita enggak bisa ngapa-ngapain, enggak bisa main ranked, enggak bisa main klasik. Ini ngedown parah ya. Nih, kita coba keluar itu juga enggak bisa, coy. Karena ini banyak yang spam ya. Karena banyak yang spam, jadinya Mobile Legend itu ngedown. Nih, ini bahkan banyak yang marah-marah juga. Ngotak dong, jangan spam berlebihan. Toh kode juga salah. Banyak yang marah-marah, coy. Tuh, lihat, enggak bisa tekan apa-apa. Aduh, nge-lag tonton. Ini penyebabnya event ya teman-teman ya, event kue coy. Dimana kita itu disuruh untuk share event sama Monton. Dan jadinya itu kayak gini. Ini kalau udah kayak gini teman-teman, ini solusinya cuma satu. Kita relog, kita keluar dari Mobile Legend dan kita masuk lagi. Nah penyebabnya itu teman-teman, penyebabnya itu ada di event kue coy. Bentar-bentar, kita cari dulu event kuenya. Nah, penyebabnya itu di sini, coy. Jadi banyak orang yang nge-share, banyak yang nge-spam, jadinya server Mobile Legend itu ngedown. Nih, penyebabnya di sini ya. Jadi ini saran saya ya untuk kalian yang lagi ngejar event ini, itu jangan di-spam terlalu banyak, coy. Kalau di-spam terlalu banyak, jadinya Mobile Legend itu error ya. Nih, kita disuruh nge-share sama Monton. Kita coba, udah normal atau belum? Belum normal. Jadi ini intinya ya, intinya untuk kalian yang mau main ranked, yang mau main klasik, itu jangan main dulu coy. Itu takutnya nanti ketika kalian main, itu jaringan kalian tiba-tiba nge-lag. Nih kayak gini, ini ngedown ya. Server Mobile Legend itu nggak kuat karena banyak yang nge-spam coy. Tuh banyak yang spam kue ya. Jadi jangan main dulu deh. Ini kita tunggu diperbaiki sama Monton.